Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para peminat kuliah subuh yang berbahagia, soal-soal hidup dan kehidupan kekal yang kita sebutkan sekali dua minggu di dalam pengajian tasawuf ini belum habis. Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan inisiatif, kreatif dan segala macamnya itu, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini, kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya. Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar. Karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati tadi. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Alangkah ganjilnya perkataan itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya khayal. Hidup yang mengumpulkan di antara hilangnya yang disukai, yang tidak disukai. Hasilnya tercapai apa yang dicintai. Kesucian. Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai itu. Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dituju. Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian, tidak ada kabar yang lain yang kita terima melainkan kabar dari Tuhan. Yang disampaikan dari tangan pertama, dari orang yang paling sempurna akhlaknya, paling luas ilmunya, paling benar katanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang dahulu dari dia, sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Daud dan Sulaiman dan lain-lain. Nadanya sama. Mengatakan hidup yang sekarang ini baru khayal, hidup yang sejati nanti. Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman. Sehingga boleh dikatakan dari iman tadi jadi menjadi keyakinan. Sehingga jiwa tadi lama-lama pindah daripada bayangan kepada kenyataan, daripada khayal kepada yang akan hilang, daripada hidup yang fana, karena inginnya kepada kehidupan yang sejati itu, karena rindunya kepada kekuasaan yang mutlak. Kerinduan itulah yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang. Karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebanggaan hidup yang akan datang itu. Oleh sebab itu, maka barang siapa yang musafir, menuju kepada kehidupan yang bahagia itu, dia tidak merasakan lagi bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh.
Dia mengorbankan segala tenaganya, memandang ringan segala yang berat, dengan cinta, dengan rela, dengan hati lapang, terus berjalan. Ya, kadang-kadang karena capek berhenti, tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai. Banyak-banyak berhenti, lama baru sampai, katanya. Tuan Sulani Asrat yang terhormat. Orang yang tidak melihat ini, tidak sampai kepercayaannya kepada ini, adalah orang yang tidak mempunyai ketenangan di dalam kehidupan. Dia lekas putus asa. Ada orang-orang filosof, filsafat yang mengatakan, hidup ini, katanya, ialah meminta kepuasan. Ini ada yang disebutkan di dalam falsafah modern eksistensialisme. Mengakui adanya wujud. Sesudah wujud, tidak ada lagi. So, itu kesempatan ketika wujud, ketika ada itu lepaskan. Karena apabila kita telah mati, kita sama saja. Seorang filosof yang tinggi, seorang ulama yang besar, seorang perampok, seorang pergayul, seorang yang tidak apa-apa, apabila telah kembali ke tanah, jadi tanah. Dimakan ulat. Dia ambil alasan ketika Iskandar Makedoni berjalan-jalan ke satu kuburan, di sana bertemu dia dengan filosof Diogenes. Diogenes. Lalu dia menanyakan, di situ ada kuburan. Raja Iskandar Makedoni menanyakan, Tuan, mengapa Tuan di sini? Dia bilang, saya sedang menggali-gali kubur. Saya hendak melihat adakah perbedaan di antara tulang ayah Tuan dengan tulang orang-orang lain yang berkubur di sini. Rupanya tidak ada perbedaan. Karena katanya kata filsafat, orang enak membaca. Jadi orang-orang filosof yang begitu, dia percaya kalau sesudah mati tidak ada perbedaan lagi. Tulang sama-sama putih, tanah sama-sama hancur, dan sama-sama dimakan ulat, habis perkara. Sampai disyairkan oleh ahli-ahli syair. Innamal aishu fi bahimiyatil ladzah wa ma yaqulul falsafi. Hidup itu ialah menurutkan kepuasan, ladzah, kepuasan. Segala yang ada ini, katanya, yang penting puas. Puas, makan puas, minum puas. Bersanggama dan lain-lain sebagainya. Piala dari kematian menyamakan antara orang pandai dengan orang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu bawah bumi sama kedudukan dengan orang filosof. Kalau engkau masih ragu, coba tanya ibu bumi itu, apa perkataannya? Perkataan begini adalah timbul dari orang yang mu'anid, yang menentang agama, menentang akal. Perasaan yang seperti ini dari akal juga, tapi akal yang dipenuhi oleh nafsu. Bukan akal yang kembali kepada kemurniannya, kepada fitrahnya. Akal yang jauh daripada iman dan hikmah. Cobalah, hei malang, apakah oleh karena maut itu menyamakan yang salih dengan yang taliah, yang alim dengan yang jahil, oleh karena itu maka dikatakan bahwa kita sama sekali. Orang di dalam perjalanan sampai ke tempat perantian yang terakhir, di mana kesenangan orang itu? Apakah duduk di atas singgasana mahligai dengan keistirahatan,
Atul duduk dalam kecelakaan kesangsaan. Apakah memang berhenti saja segala sesuatu apabila maut telah datang? Tanyakan, katanya, kepada bumi, kata Atsair tadi. Kita sudah tanyakan kepada bumi dengan renungan dan menungan. Memang di dalam bumi berkumpul segala tubuh, segala badan, tulang-tulang. Kafir dengan iman berkumpul, nasab keturunan berkumpul. Tetapi kalau sekiranya mati hingga itu saja, guna apa agama ini semua? Apa kita semua akan memutuskan saja, habiskan segala agama? Orang mengatakan habiskan segala agama, kemudian dia membuat agama sendiri. Seumpama ketika terjadi serangan besar-besaran dari Hitler menuju Rusia, hanya ris saja Rusia kalah waktu Stalin masih hidup. Apa yang dikerjakan lebih dulu oleh orang-orang pengikut Stalin, oleh orang komunis ketika itu? Mempersiapkan kuburan Lenin, karena di situ diletakkan di dalam keranda kaca tubuh Lenin itu. Kemana mau simpan ini? Kalau betul orang itu konsekuen dengan pendiriannya, apa guna itu disimpan? Yang pikiran itu kan bukan pada tubuh itu. Ini kita melihat bagaimana bahwa manusia itu bagaimanapun radikal, ateis dan segala macamnya, rasional, tapi ada masanya rasionalnya itu berhenti. Ada masanya perasaan mendorong kepada segala hal, sehingga disimpanlah mayat Lenin itu, dipelihara baik-baik. Sesudah aman baru dikembalikan ke tempatnya asli. Datang orang berziarah bersama-sama kepadanya. Padahal kalau ditanya kepada mereka, mereka akan mengatakan sesudah mati itu sudah sama saja antara Lenin dengan pergajul, dengan perampok, dengan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita hendak menanyakan bagaimana sebenarnya manusia sesudah matinya, kita kemana bertanya? Orang yang beragama sudah jelas menjawab kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasul, kepada Musa, kepada Isa, kepada Yusuf, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad, kepada Nuh, kepada Ibrahim. Akan sepakatkah semuanya itu nabi-nabi itu menegakkan bohong dalam malam ini? Kita tanyakan juga kepada orang-orang yang mengalami rasa kejiwaan yang mendalam, menjadi khalifatullah di muka bumi. Dan tanyakan juga kepada Quran. Maka, dan tanyakan juga kepada orang-orang yang telah berpengalaman. Tanya ilmu, tanya iman, sama sekali itu adalah saksi yang dapat diterima. Tanya akal, tanya fitrah murni. Dalam Al-Quran dikatakan, Am hasibal ladhina jatarahu sayyati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'un mahyahum wa mamatum sa'amayakum. Apakah menyangka orang-orang yang telah berbuat jahat dalam alam ini akan disamakan saja kedudukan mereka dengan orang yang beriman dan amal saleh, sama hidupnya dan sama matinya? Itulah satu perhitungan yang salah, yang dapat menyangka demikian cuma orang yang bodoh atau orang mengingkari rasa jiwa di dalam. Sebab itu, maka seorang ahli fikir Eropa, Oswald Spengler, mengatakan orang yang bersorak mengatakan dia tidak percaya akan adanya hari kemudian itu, bercorak
bersorak karena dia melawan kepada rasa dari hatinya sendiri. Maka memandang kepada soal itu terbagi dua. Ada orang yang memandang kepada ilal asya, kepada sesuatu. Dan ada orang yang memandang pada sesuatu, antara kepada dengan pada lain. Ada orang yang memandang kepada sesuatu, ada orang yang memandang pada sesuatu. Orang yang cuma memandang kepada sesuatu, menjadikan sesuatu semata-mata objek, maka pikirannya dan hatinya lama-lama pecah belah. Dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Pandangannya cuma dengan panca indera, tidak akan memberikan faedah kepadanya. Ya annahu lima faqad al-ikhtiyar awalan fa inna faqad al-ikhtiyar tsaniyan. Karena dia tidak dapat memilih sejak pertama sampai kepada yang seterusnya, tidak ada pilihan lain. Tetapi orang yang memandang pada sesuatu, bukan kepada sesuatu. Pandangan yang tadi membawanya menyeberang kepada rupanya dan hakikatnya dan maksudnya. Ini apa? Dari mana ke mana? Kalau dia memandang sesuatu di hadapannya itu, menjalar pikirannya tadi kepada yang lain, sebab dan akibat yang timbul dari itu. Sampai dia mengaji juga, apa arti wujud dari ini, apa hikmatnya, dan apa ilmu yang sempurna dalam ini. Tambah lama derajat pandangannya pada sesuatu itu, dapat membawanya membedakan mana yang sahih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana. Dia memandang kepada kulitnya dan intinya. Misalnya, kita ambil permisalan orang yang memandang kepada sesuatu dengan pada sesuatu. Kalau dia memandang kepada sesuatu terbujur mayat di hadapan matanya, dia lihat ini tubuh akan dimasukkan ke dalam kubur. Sesudah dalam kubur dia akan cair, tidak ada apa-apa lagi. Filosof masuk ke dalam cair, hancur jadi tanah. Psikolog masuk ke dalam kubur, hancur jadi tanah. Dia memandang itu, tidak ada artinya. Tapi kalau dia pandang kepada sesuatu, ditukar dengan pada sesuatu, dia lihat, dia bawa kepada dirinya sendiri. Bercerai nyawa dengan badan. Apakah arti perpisahan itu? Apakah yang dikatakan oleh Suhrawardi, filosof dan ahli tasawuf yang besar? Dia mengatakan, badanku ini mengurung keadaan hakikatku yang sebenarnya. Aku terikat dalamnya. Tapi apabila aku mati, artinya perceraian antara hakikatku yang hidup dengan badanku yang akan jadi tanah. Aku tidak mengenal mati. Aku melihat lagi kehidupan yang terus, yang disebutkan oleh Jalaluddin Rumi di dalam pengajian tasawufnya, sampai mencapai tingkat yang paling tinggi. Dan kemudian diluaskan lagi oleh Iqbal, bahwa apabila beliau manusia itu mati, dia akan mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Sebagai penghambat keraguan kita kebenaran hal itu, kita mesti berani mengatakan Muhammad, na'udzubillah, Muhammad bohong, Ibrahim bohong, Ishak bohong, Ismail bohong, Isa bohong, semua nabi-nabi yang mengatakan hal itu kita bohongkan, na'udzubillah. Disinilah saudara-saudara yang terhormat pentingnya pengajian. Kalau kita telah tahu bahwa dunia ini adalah jalan, jembatan untuk
menuju penyeberangan yang luas, yang kekal. Tentu kita akan menyediakan bakalan untuk itu. Dia tidak akan kekal di sini. Dia akan meneruskan perjalanan kepada tempat yang lain, tempat yang kekal, tempat tinggal. Manusia dipanggil ke sana, dan manusia mesti sampai ke sana dengan persiapan hidup yang sekarang ini, mengerjakan yang diperintahkan Allah, menghentikan apa yang dilarang, yang disampaikan oleh nabi-nabi dengan isyarat, dengan bukti. Dengan demikian baru sampailah manusia tadi kepada ketentraman hatinya. Untuk itulah dia dijadikan, untuk itulah dia dipersiapkan perjalanan yang menuju ke sana. Dia ke sana pasti. Pada hidup yang sekarang belum pasti. Memastikan sikap kita sendiri bagaimana kita menyambangi jalan itu. Nah, itulah hadirin yang terhormat, hakikat dari kehidupan yang dikatakan tadi, yang di seberang hidupnya sekarang itu hidup yang sejati. Sekian dulu, lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selamat mendengarkan radio kita ini. Sekarang kita akan masuk membicarakan lagi tentang martabat kehidupan, bagian yang akhir daripada keterangan tentang hidup itu. Hidup yang kekal, yang menjadi tujuan dari segala kita yang hidup ini. Hidup yang dikejar oleh tiap-tiap orang yang sadar akan arti hidup sendiri itu. Orang berlomba menempuhnya. Itu ialah hidup sesudah mati. Itulah yang diserukan oleh kitab-kitab yang diturun oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan di dunia ini lain tidak cuma main-main, cuma sanda gurau. Wainat daral akhirat adalah yal hayawan lau kanu ya'lamun. Hidup di akhirat itulah hidup yang sejati, kalau sekiranya kita fikirkan dan kita ketahui, diberenungkan betul-betul. Hidup yang sekarang ini dibandingkan dengan kehidupan yang kemudian itu adalah seperti hidup sekarang ini seperti tidur saya, sebagaimana telah kita katakan pada pengajian-pengajian kita yang telah dahulu. Hidup yang sejati, hidup yang akhir. Ingat, dalam akhirat adalah yang hayawan. Hidup yang sejati, kalau kita pikirkan, itulah hidup akhirat. Dengan demikian kita dapat membuat supaya kehidupan yang sekarang ini menjadi kebun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah seperti perkebunan untuk mengambil hasilnya di akhirat. Mendorong kita supaya di dunia ini berbuat baik banyak-banyak. Jadi kehidupan dunia ini sudah menentukan kehidupan akhirat nanti.
Kalau di sini yang baik yang kita kerjakan, lepas dari kehidupan ini kita menerima kebahagiaan, kesenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan, apa kata beliau? Mat dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yami falyanzur bima tarja. Kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kata beliau, hanyalah seperti seorang yang mencecahkan ujung telunjuknya ke dalam air, ke dalam laut, kemudian dicabut kembali, basah. Basah yang sedikit di tangan itulah yang hidup di dunia ini. Berapa luas lautan lagi? Tidak dapat kita tentukan berapa dalam bertambah luasnya dibandingkan dengan yang air yang tinggal di ujung jari kita tadi. Ada dikatakan juga tanafasatil akhirah. Hari akhirat itu menafaskan jiwanya. Jadi seperti kita satu di antara nafas itu yang sekian ribu kali kita nafaskan siang dan malam selama hidup kita, satu kali kehidupan itu ada nafasnya, seumpama itulah bilangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang akan kita dapati. Berapa ribu kali sehari begitu, yang sekali itu itulah hidup, hidup yang sekarang ini. Maka orang yang pandai memakaikannya, nafas yang sejenak itu dapat dipakainya dengan baik, dan dia beramal menurut itu, atau dia menukikkan dirinya masuk ke dalam air lautan sehingga basah ujung jarinya. Itulah bagaimana cara membasahi, bagaimana cara bernafas. Pikirkanlah, apabila kehidupan orang yang beriman, orang yang beramal saleh di dunia ini merasa lapang, merasa bahagia, merasa tentram, apa jadinya kalau sekiranya dia telah lepas daripada penjara dunia ini, bercerai nyawa dengan badan, dia masuk ke alam barzakh? Apa perasaan pada waktu itu? Pada lahirnya kelihatan tubuh dimasukkan ke dalam bumi, asal tanah pulang ke tanah, air pulang ke air. Tapi yang roh itu terlepas dari ikatannya. Seperti kata Suhrawardi, seorang sufi yang besar, seperti burung di dalam sangkar, dia berkicau, dia ingin keluar. Kemudian sangkar terbuka, burung pun terbang. Sangkar kosong, burung bernyanyi di tempat yang luas. Demikianlah roh apabila keluar dari badan. Setelah mendapat kelapangan di alam barzakh, bagaimana lagi kehadapan di Darun Na'im? Di negeri yang indah, di tempat permakaman yang tidak akan hilang. Apatah lagi dikatakan bahwa yang jadi inti kebahagiaan di dalam surga Jannatul Na'im itu ialah melihat wajah Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah, muka pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena pada hari itu kita dapat memandang Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada itu. Sehingga pernah ditanyakan orang kepada Rabi'atul Adawiyah, bagaimana pandangan Tuhan tentang neraka, tentang surga? Pandangan saya cuma satu, memandang wajah Allah. Dimanapun aku ditempatkan, aku dapat memandang wajah Allah. Itu seribu kali lebih daripada surga. Sesudah melihat wajah Tuhan, kebahagiaan pagi, kebahagiaan sore,
mendengar seruan panggilan dari Tuhan. Kemudian timbullah tanya, masa babu takhalufim an nafsi antara dihadil hayat allati la khataralah. Mengapa maka mereka itu, manusia itu, kebanyakan sungkan, takut menghadapi kehidupan yang sejati itu? Mengapa mereka melengah daripada itu, daripadanya? Mengapa maka kehidupan yang ini saja yang dibanyak diingini orang, kehidupan dunia ini? Mendaki menurun, kepayahan, bertambah tua, rambut pun jadi putih, gigi pun jadi gugur. Padahal dia cuma seperti khayal, seperti bayangan saya. Apakah karena salah menggambarkannya di dalam hati, atau karena perasaan sendiri telah tumpul, atau karena tidak percaya kepada kehidupan itu, atau karena akal kita sendiri tidak beres, atau karena tertarik dengan barang yang ada di dunia ini yang mesti lekat, lepas dari kita, atau kita yang meninggalkan dia mati lebih dulu, atau dia yang meninggalkan kita. Ibarat berniaga, tidak saja beruntung, rugi pun ada. Dijawab, apa jawab? Ya, sama sekali itu sebabnya. Pertama, karena salah menggambarkan. Yang kedua, karena tidak mau percaya. Yang ketiga, akal sendiri tidak murni. Yang keempat, kita terpengaruh oleh barang yang dilihat, tidak tahu bahwa penggantinya lebih baik dari ini. Dan sebab yang paling utama menyebabkan kita tidak memikirkan hidup demikian itu ialah wafri iman, lemah iman. Iman ini yang mesti diperkuat, karena iman itulah yang jadi roh dari segala amalan. Iman itulah yang membangkitkan semangat kita buat bekerja, mengerjakannya lebih baik. Iman itulah yang mencegah kita mengerjakan yang buruk. Dengan kekuatan imanlah baru terasa wibawa dari pengaruh perintah Allah dan larangannya, sehingga kita karena iman tadi tidak merasa payah buat mengerjakan yang baik. Itu. Maka apabila kuat iman, kuatlah kerinduan kepada hidup yang demikian itu. Dan sangatlah hati kita rasa terdorong, didorong oleh iman, buat beramal karena ingat akan hari itu. Hadirin para pendengar yang terhormat, iman kepada kehidupan yang akhir itu bukan artinya kita menolak hidup, bukan menyuruh kita cuma sembahyang saja dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai malam, sehingga tidak tidur lagi. Bukan. Apabila kita bekerja, misalnya bekerja di kantor, bekerja di ladang, bekerja berniaga, pasangkanlah itu dengan iman, itu nanti menjadi amal juga buat persediaan kita menghadapi akhirat esok. Misalnya orang menjadi pegawai negeri, dipasangnya niat dari hati, saya menjadi pegawai ini supaya saya dapat menservis pada masyarakat dengan baik, mencari harta yang halal untuk pembelanjaan rumah tangga saya, untuk menyekolahkan anak saya, biar sedikit, asal amal saya itu amal yang saleh. Jadi bekerja di kantor itu pun menjadi amal yang saleh, menjadi pangkal kebahagiaan pada hidup yang kekal nanti, hidup yang sejati itu. Kita mencari makan, berniaga di kota, di pasar, itu pekerjaan duniawi, tapi pasanglah niat. Mengapa engkau mencari makan? Karena ada perintah Tuhan di dalam Al-Quran,
Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu segala yang baik rezeki yang kami berikan kepada kamu. Dengan kata kulu ada perintah, makanlah. Maka segala usaha mencari makan tadi, karena berdasar kepada ayat itu, kita pun berusaha mencari makan dengan niat yang begitu, sehingga dia menjadi amal kita yang kekal buat akhirat. Atau seperti menjadi sudagar, apa kata Nabi, At-tajiru saduqu fi zumrati syuhada'i yaumal qiyamah. Orang sudagar yang jujur tempatnya sama dengan tempat orang yang mati syahid di hari kiamat. Jujur. Ucapannya mudah betul, tetapi dalam prakteknya menegakkan kejujuran itu juga satu pengorbanan. Tetapi itu suatu alat untuk membahagiakan kita pada hari akhirat tadi. Atau yang lain-lain. Di dalam Al-Quran banyak perintah. Kulu min samarihi, makanlah buah-buahan itu. Jadi kita disuruh bertanam supaya dapat melaksanakan itu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, berjalanlah di atas dataran bumi, injak bahu bumi itu, makanlah rezeki yang tetapi dari bumi. Jadi segala amalan kita bukanlah artinya, oh, saya tidak mau lagi mencari makan, saya mau salih saja. Tidak salih namanya itu. Nah, itulah maksud perkataan Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah satu mazra'ah, satu kebun yang akan kita ambil hasilnya nanti di akhirat. Sebab yang kedua menjadikan kita lengah, tidak ingat itu, kita pandang hidup itu cuma yang sekarang ini juga. Karena kelalaian sudah masuk ke hati kita. Lalai itu sama dengan tidur. Lalai, ghafalah hati kita itu tidur hati. Sebab itu banyak kita lihat orang yang matanya nyalang tapi hatinya tidur. Lain dengan Nabi, matanya tidur tapi hatinya nyalang. Ya namu ainuhu wala tanamu ainuhu wala tanamu qalbuhu. Matanya tertidur tapi hatinya tidak. Terbalik dengan kita, mata nyalang tapi hati tidur. Dibangunkan tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud, disangka mereka itu bangun padahal dia tidur. Yang demikian itu menutup akan kesadaran hati, sehingga sama dengan tidur, malah dekat kepada mati hati. Fa innal qalba idza qawiyat fil hayatu la yanamu idza namal badan, katanya. Hati itu apabila hidup dengan kuat, kata orang sekarang menghayati, hati itu menghayati, dia tidak akan tidur walaupun badan tidur. Cobalah perhatikan. Orang yang biasa sembahyang tahajud tiap-tiap pukul 3 atau setengah 4 pagi sebelum waktu subuh datang. Walaupun dia baru tertidur matanya pukul 2, namun dia waktu dia biasa sembahyang itu, sembahyang tahajud dari pukul setengah 4 ke pukul 3, dia sendirinya bangun. Walaupun dia sebentar cuma tidur, karena sudah didesak oleh satu kesadaran batin, sehingga lebih dulu bangun hatinya daripada matanya. Itu dapat kita perhatikan. Nah, tapi kalau orang yang memang hati itu yang tidur, sampai kepada mata juga tidur, kadang-kadang berlarut-larut saja, maghrib tidak, isya tidak. Sampai jangankan tahajud, sedangkan yang wajib pun lalai dia mengerjakan, karena dia tidak ingat kehidupan yang sejati bukan di sini. Oleh sebab itu, maka hidup yang sempurna itu telah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana? Waliman ahyallaha waliman ahyallahu qalbahu bihabbati wa itba'i risalati ala basirin min dalika bihasbi nasibihi minhuma. Yaitu orang yang dihidupkan Allah hatinya. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Dengan perasaan cinta, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, in kuntum tu'ibun Allah fattabi'uni, kata Rasul. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikutlah aku supaya cintamu itu bisa berhasil. Kalau mengaku cinta kepada Allah, Rasul ditinggalkannya, dia bikin ibadat sendiri menurut khayalnya masing-masing. Tidak jadi. Rasul itu yang telah dipilih oleh Tuhan buat menjadi utusannya, menerangkan mana kehendak Tuhan. Maka kelalaian atau kesadaran, keduanya itu ada dalam panca indera kita, ada dalam akal dan hati kita. Kesadaran hati atau kelalaian hati sama juga dengan kesadaran badan atau kelalaian badan. Kesadaran perasaan terbagi dua. Kesadaran hati pun mungkin juga. Kesadaran badan atau kesadaran perasaan itu menembus ke dalam jiwa tiap-tiap. Tidak ada terdengar perintah, tapi ada kesadaran dalam batin. Dia bangun mengerjakan perintah itu. Sebab itu maka apa saja pekerjaan yang kita kerjakan haruslah ada kesadaran. Orang dalam kata-kata sekarang ini, kata modern sekarang ini, menghayati. Orang bisa ya bangun pagi, bayang, subuh, dua rakaat, buka pintu, keluar, kamar mandi. Maka kamar mandi, buka pintu, sembahyang itu sudah rutin saja, tidak ada hayatannya lagi. Sehingga ada orang yang lupa, apakah saya sudah buka pintu tadi? Atau dia kunci pintu, tadinya dia sudah kunci karena sudah biasa begitu saja. Lalu dia nanti setelah masuk ke tempat tidur, dia pula, apa saya sudah kunci pintu tadi? Padahal tadi sudah. Mengapa maka sekarang diulangnya lagi, anda pergi mengunci? Karena dari tadi itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengunci, cuma kebiasaan badannya saja. Nah, celaka kalau beribadat juga seperti itu. Sampai orang lupa, apa saya sudah sembahyang tadi. Hadirin yang terhormat, saya rasa untuk keterangan pada hari ini cukup sekian. Moga-moga Allah memberikan ketenangan dalam pikiran kita, sehingga kita simpulkan kehidupan yang sejati itu, itulah yang tujuan daripada perjalanan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.